Kita ini tengah rale ini. Harus calon-calon dewan, mudah-mudahan hari ini karena hadir di baru semua lolos jadi dewan. Amin. Ya, doakan. Mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa lolos jadi dewan. Amin. Nah, gitu. Apalagi ini kan banyak ibu-ibu, doanya bagus semua. Dosa kira itu sebagai ketua saya cuma hanya memperkenalkan, ya, semua tergantung Bapak Ibu, ya, karena ini bukan hari kampanye, cuman untuk memberitahu kepada kita semua bahwa semoga yang hadir hari ini, kalau jadi, jangan sampai kalau jadi di dewan ada proposal pura-pura lupa, ngerti nggak? Jadi kalau ada panitia baru datang bawa proposal, layani. Karena ini hari Bapak diberkati oleh orang-orang baru. Bapak didoakan. Nanti Pak Ustaz titip doa, ya. Pak Ustaz, bahwa ini ya, kita punya duta-duta dari orang Sulawesi Selatan. Ya. Saya kira itu, ya. Mohon maaf sekali lagi. Saya sebenarnya masih bawa kecil, tapi saya punya kerongkongan yang mulut masih yang ring. Saya habis sakit 3 hari. Jadi, sekali lagi, saya mau sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ketua baru dan seluruh pengurus, juga kepada ketua panitianya yang sudah dengan luar biasa dapat menyelesaikan perayaan hari Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 4445 Hijriah. Hari ini harus sukacita, nggak boleh ada ribut-ribut soal ember dapat tidak dapat. Tidak dapat harus bahagia, dapat lebih bahagia, kan begitu? Saya kasih satu saja, jangan kasih dua. Kemarin saya kasih dua, padahal ada orang yang nggak dapat. Itu jadi semua yang hadir harus memperoleh ember dan pulang dengan sukacita. Itu saja saya kira, ya. Nanti di lain waktu kita akan bertemu lagi. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam acara ini, kita seluruhnya mendapat berkat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya mau pantun sedikit.
Boleh tidak? Tapi jangan dijawab cakep ya. Jawab kau tahu kan? Iya tahu kan? Ya? Jadi kalau saya bilang ini dijawab iya tahu kan? Jangan kau bilang cakep. Cakep itu Jakarta. Jalan-jalan di Somba Opu. Bukan, iya tahu kan? Pulang ya? Jalan-jalan di Somba Opu, banyak emas yang indah-indah. Mau lihat perempuan cakep, datanglah di acaranya Badrun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Panitia, sesaat lagi adalah istirahat. Mohon mengambil posisi untuk tim koordinator Saloso untuk masing-masing wilayah dan tamu undangan. Namun sebelum kita memasuki acara istirahat, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Istirahat ini kita akan dihibur oleh yang pertama tim Kasida, ibu-ibu dari DPC Jaksel dan Depra Utara, KKDB, Kota Jepura. Yang kedua kita akan dihibur oleh tim Marais Asafa'at Korea Barat, pimpinan Bapak. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada sore hari ini dengan sebuah pantun. Rame-rame ke PTC merayakan Maulid pulangnya bawa ember Saloso. Kalau Bapak Ibu memang solid, katakan kata Dede Ewako. Oke, saya panggil Bapak Ibu tiga kali ya. Luar biasa. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kita semua yang setia hadir di kegiatan ini. Selanjutnya, izinkan saya menutup acara pada siang hari ini. Kami mewakili panitia, seluruh panitia yang bertugas pada siang hari ini dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1445 Hijriah. Mohon maaf atas segala kekurangan ucapan dan perbuatan. Jika ada hal-hal yang kurang, maka itu datangnya dari kami semua para panitia. Namun jika ada hal-hal yang lebih, maka itu tentunya adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah berupaya, kami sudah memaksimalkan. Insyaallah Bapak Ibu yang hadir pada saat ini tidak akan pulang dengan kekecewaan. Insyaallah semua akan mendapatkan ember Saloso pulang ke rumah masing-masing. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pembagian Saloso, saya minta kesediaan dari koordinator Saloso kepada Pak Darus. Disilakan. Bisa 4 orang untuk kita bagikan di tamu VIP dan tamu VIP. Mungkin dari kiri dua, kanan dua. Rekan-rekan, orang tua aku sekalian, saya mewakili keluarga besar aku, terutama khusus bagi ketua panitia dan jajarannya. Telur di kiri kanan ini sabar, nanti kita punya tamu-tamu dulu pulang yang di depan, baru ibu maju. Selanjutnya kami akan berusaha untuk memenuhi kuota yang bisa kita berikan. Andaikan tidak, saya dan investasi dari Jombrau Limbari mohon maaf, karena hari ini memang KKDB luar biasa, tamunya paling banyak di antara beberapa maulid yang sudah berjalan. Saya sebagai ketua umum sebentar akan menyimpan Bapak Ibu yang pegang kupon untuk umum. Selanjutnya saya kembalikan dulu sambil kita atur maulid kepada tidak mungkin dulu di kedatangan Bapak Ibu biar tidak pas. Baik, Bapak Ibu tamu undangan, marilah kita saksikan bersama hiburan dari tim Kasida, ibu-ibu DPC Jaksel dan Jatuh KKDB Kota Jepang. Kepada ibu-ibu disilakan. Bapak Ibu panitia tolong mengatur pembagian telur yang ada di pohon, jangan sampai berebutan ya. Jadi jangan dulu, nanti diatur Bapak Ibu ya. Tolong anak-anaknya diawasi, nanti panitia yang akan mengatur. Bisa Bapak Ibu? Iya, jangan berebutan, kita jaga agar kondisi tetap tertib. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak santun.